Hai Sob, selamat datang di Bang Will TV. Kali ini kita akan belajar kunci la kunci gitar, ya yang sering digunakan yaitu power chords. Gimana sih bentuknya? Gimana sih suaranya? Ya, kita akan langsung saja. Kunci yang akan kita pelajari adalah mulai dari kunci C, kunci D, kunci E, kunci F, kunci G, dan kunci A, kunci B. Kita mulai dari kunci C. Kita hanya bermain di senar bass, yaitu senar 4, 5, dan 6. Gimana cara menekannya? Untuk C, di fret ketiga, senar kelima, gunakan jari telunjuk. Lanjutkan dengan fret 5 senar keempat menggunakan telingking, suaranya seperti ini. Formnya sama, mulai dari B di fret ke 2, terus C di fret ketiga, D di fret ke 5, E di fret ke 7. Lanjutkan, kita akan bermain ke bass yang atas. Itu kunci F. Untuk kunci F, kita akan menggunakan fret ke 1, senar 6 menggunakan jari telunjuk. Di fret ke 3 menggunakan jari manis. Di senar ke 5 terakhir, jari klingking berada di senar 4, fret ketiga. Suara seperti ini. Form ini berlaku juga untuk kunci G di fret ke 3, kunci A di fret ke 5, dan bisa juga kunci B di senar di fret ke 7. Kunci ini sering digunakan untuk misalnya lagu-lagu punk atau lagu-lagu yang menggunakan distorsi, contohnya seperti ini. Oke, sekian untuk tutorial kali ini tentang power chords. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa apabila ada komentar, silakan ditulis di komentar. Dan apabila belum subscribe, silakan di subscribe video ini. Thanks for watching and see ya.